20 minutes then. Orang ramai sanggup beratur seawal pukul 9 pagi di hadapan Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan konsert Coldplay yang bakal berlangsung malam ini. Menerusi sebuah hantaran yang dikongsikan di aplikasi X, mereka yang sanggup beratur jauh lebih awal ini dipercayai merupakan pemegang tiket di zon berdiri. Dalam video sama, peminat juga dilihat membawa tikar, makanan, payung dan juga kerusi untuk memastikan keselesaan masing-masing sepanjang waktu menunggu. Meninjau ke ruangan komen, kebanyakan pengguna di aplikasi X tidak terkejut dengan kesanggupan segelintir peminat yang datang jauh lebih awal dan menganggapnya sebagai satu perkara biasa. Hello guys, good morning. So sekarang ni tepat jam 8. So kami on the way mau pergi Stadium Bukit Jalil untuk konsert Coldplay. Tapi sebelum tu kami pergi Astro Radio dulu, pergi office. So ini tour guide kami. Yeah, tour guide. Astro. Ah, inilah Astro. Gitu. So kita pergi cafe. Goshuan. 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 Sampai. Gila. Ramai. Sekarang 10:30. Ataupun baru sampai. Panas dia ni bukan main lagi. Tapi kejap lagi macam mau hujan. Kamu tengok langit tu, mendung sudah. Untuk standing kan semua orang prepare. Tapi kami tak prepare apa-apa. Ini hanya bawa payung saja. Yang lain semua macam berkemah sudah di sini, bawa kerusi, bawa makanan. Boleh sudah buat potluck dorang. Sekarang ni 11:41. Makin-makin ramai sudah orang.